Mulane nanti ditamoni tiang ini kisahnya dan ada seorang tiang soleh, saking soleh anak era tahu dia TV, kok gak di TV. Terus yang gara gak di tukang TV daripada anak enak kau mereka dulu TV. Setelah itu kau harus bisa motor mulai keluyuran. Ketika anaknya mulai murahhead mendekati umur gaul ini. Pertama dulu TV ya neng tonggo, pertama nyelas sepeda motor neng tonggo. Akhirnya lebih punya utang jasa sama tonggo. Kemudian tonggo ini pekerja sing rapati sholat di Jani Jakarta ya akhirnya targo sholat macam-macam. Siang sholat ini ngeluh tengkulo ngeluh karena ya akhirnya seperti itu ya, terus padahal tujuannya orang sholat tadi protektif gak di TV dan orang nakal gak di sepeda motor dan gak keluyuran. Tapi yang dilupakan orang sholat ini adalah bilatil kulub ala hubiman ahsana ilah akhirnya cah cili itu lebih nidolak no tanggane sing rapati sholat mereka ngabi nilai sepeda motor nilai delok TV seneng sholat mangkel no sana ngamuk. Ini PR bagi kita ngane sholat itu cuma al ilmi ya sholat itu kudono no pos ilmu no ya sholat itu kudono no pos ilmu. Nah orang ilmu no ya tadi anak-anak kita akan mencintai orang yang berjasa ke dia, sementara kadang sing berjasa orang-orang yang rapati sholat soalnya, saya soalnya anak-anak intervensi bermaghrib dua, orang ngaji baru bisa, belok TV ngamuk itu, semua adatnya tadi dilorongi. Jadi karena tadi tidak suka ilmu, yang problem kita itu kadang merasa tahu rasa dengan ilmu, masalah benar semua masalah besar itu ke depan itu masalah besar berutu ya apa? Maka ini resepsi yang berutu ya, berkata soalnya kan kadang repot benar. Buka demi orang soleh, rambut ke demi rasa nengen. Satu nengen ini mereka gerutu. Kau gambari undangan ini nantainya wis jejer. Gerutu. Ini ajaran apa orang kabel wis jejer. Cari-cari yang pernah aneh. Ini ku editan, buat edit gua apa? Repet ya. Akhirnya ketemu kula-kula, ya sering ketemu soleh. Ini ku secara hukum, orang kabel wis dijejer ya. Bicara hukum dan anong kawin tidur nggak ngerti kriminal ini. Mangkalau uangnya belum mengis ada lendalan. Jadi orang sholat yang kurang ilmu, orang sholat yang kurang ilmu. Kalau balik malik ya. Problem kita nanti nak ketemu Allah SWT itu jangan-jangan kita ini ikut menyumbangkan orang lari dari kesalehan karena dibawa orang yang tidak simpatik ya, dibawa orang yang tidak simpatik. Kalau nanti mau tentang tafsir tentang ayat Fatima rahmatin minawahi lintalahu walaupun tafadhan khali walaqalbi lantadu min khali Muhammad itu tak kei rahmatku ciri utama wong cinta kei rahmatku iku lintalahu orang berbuat baik. Jadi lintalahi naljanib lintalahu alusirolahu ciri utama bentuk rahmat mereka kui seberbuat simpatik berbuat apian ambil tangga-tangga ambil orang liang. Walaupun tafadzan khalidul qalbi umpama kowe iku wong sing atas ati ne sing sinis sing tukang ngalah-ngalah wong terus lan faddu min khaliq orang lain pasti bubar dari sekeliling kamu. Terus di tafsir itu diterangkan begini hadza rasulullah muayyadun fi ruhil qudus wa muayyadun fil mu'jizat wa muayyadun bil malakut. Ini rasulullah orang yang sangat dicintai Allah yang diperkuat oleh mukjizat oleh roh kudus oleh alam malakut. Iku wae sekali salah secara sistem sosial orang akan bubar. Aku menang kue. Jadi Rasulullah itu orang yang sangat dekat dengan Allah, sangat dikawal mukjizat. Iku wae sekali gak simpatik, wong bubar. Jadi misalnya kan Nabi gak ada mukjizat mecah bulan misalnya. Misalnya ini contoh sekawan kan kan Nabi orang karuan gak ada mukjizat mecah bulan. Iso banyu songko trisine. Tapi misalnya ono tayatin jaluk duit 10.000 5.000 ora dikeki misalnya itu kan langsung orang kehilangan apa simpati. Iku Nabi misalnya tentu lawe ku umpomo apa meneh kuwe. Tapi problem sekarang wong saleh itu gitu wis gremengan ngafir wong ngalah-ngalah wong dunia wis rusak wong mesti cak saleh ra gelem tapi dhewe ora saleh medhit ora saleh dhewe gelem aneh-aneh. Ya, jadi Kanjeng Nabi ya, diandaikan ya tentu tidak akan terjadi ya. Kanjeng Nabi saja diandaikan semua mukjizat itu rano gunane nak Kanjeng Nabi itu mboten lintah
baru apa mana kita nang tadi mana gua suruh nasi goreng sih benar gua sama dan guys sekarang sang berenang guys ya sih sama kujon itu seru apa nih bang saya contoh kalian kujon mari hati mati katakan berenang malah teksek nanti salah lu berparah menang loh.